This is going to be a really interesting match against the team that has started very well this season. They took the two away matches immediately and they took 6 points. They've got a lot of good experienced players this season in the team. And the attack is very strong, and it looks like as a defending team they're very solid. So it's going to be very interesting, because Persib so far has created good opportunities in all the matches, has been very active in the attack. We still have a decent record with only one goal allowed defensively. So we're going to face the table toppers, and our mission is definitely to be the first team that can win this season against Madura. But in the team, like you also emphasized on, there's not one single position that is dangerous. They have a very mobile and good attack with, I think, almost all in the national team. Greg, Beto, and Rivki, Andik. It's only Ratic that is not from the national team, but he was the top scorer in Indonesia last year. Senang sekali kembali ke Kota Bandung, dan seperti biasa persiapkan untuk game yang besok, game besar, karena dua tim yang punya potensi bagus sekali dan materi pemain bagus sekali. Dan puji Tuhan sebagai pelatih saya mau lihat satu pertandingan yang bagus. Karena semua yang positif dari pertandingan bisa bantu sepak bola Indonesia. Sekali lagi, liga baru mulai, baru 3 pertandingan, ya 4 baru mulai. Jalan kita masih panjang, puji Tuhan semua anak-anak sudah oke. Cuma Zah tidak ikut sama kita karena Zah ya cedera, baru selesai operasi 10 hari kemarin dan dia harus istirahat, saya kalau saya nggak salah mungkin 4 atau 5 bulan, dan cuma Zah nggak ikut sekarang sama kita, yang lain sudah oke, atmosfernya cukup oke, dan besok kita harus tetap kerja keras, bagus, profesional seperti biasa, dan kalau kita bisa curi poin di sini itu target kita untuk pertandingan yang besok itu. Untuk pertandingan melawan Madura, yang jelas pemain semua kita dalam satu visi memenangkan pertandingan 3 poin. Setelah di pertandingan sebelumnya kita tahu hasilnya mungkin tidak begitu menguntungkan untuk Persib, tapi akan ada hal positif dari situ karena pemain sekarang tahu akan berbuat apa pada saat mendapatkan situasi yang sama dengan pertandingan itu. Mungkin banyaknya peluang yang tidak kita hasilkan menjadi sebuah gol, kita akan konversi menjadi sebuah gol pada saat pertandingan melawan Madura, karena kita tahu Madura tim yang kuat, dan itu akan menambah kewaspadaan kita sebagai pemain, itu bagus. Dengan begitu pemain akan memberikan sesuatu yang lebih lagi di pertandingan tersebut, dan saya harapkan kita semua tetap fokus, dan saya rasa aura positif itu ada di semua pemain, dan kita bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa merebut 3 poin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya mungkin kita dalam kepercayaan diri tinggi. Kita juga latihan kemarin, juga kita latihan bagus dalam 2 hari kemarin setelah melawan Persebaya. Mungkin ini kesempatan kita untuk besok sore melawan Persib Bandung untuk mencuri poin di sini. Karena mungkin kita untuk mempertahankan di puncak klasemen, ini juga untuk meningkatkan mental kita untuk ke depan juga bisa makin lebih bagus lagi. Karena mungkin semua pemain juga ingin meraih poin penuh di Bandung. Kita akhiri sesi press conference untuk Madura United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.